Okay, sekarang ni kita ada dekat SSF, nak cari lilin. Tapi macam-macam jenis lilin ada kat sini. Kita kena tengok harga. Sebab satu, Bella nak lilin yang besar untuk letak kat table. Satu lagi, lilin kecil untuk letak dekat bawah. So, yang ni harga dia RM11 semua bosen. Kita ambil yang ni. Dia banyak sikit. Nampak tak? Yang ni harga dia RM15 lebih. Nampak tu, ambil troli. Sekarang ni nak cari lampu pula. Nak buat apa dengan lampu ni? Korang kena tunggu tau. Bella pun dah lupa dah apa yang Bella kena buat. Tapi kena kumpulkan bahan-bahan dulu. Banyak jenis lampu. So Bella decide, Bella ambil yang ni lah, yang halus sikit. Okay, hi korang. So sekarang Bella dah ada dekat rumah. And Bella plan nak buat surprise ni dekat garden kecil kita orang ni. Daripada sana, pintu masuk sampai ke sini. So dekat meja ni, meja bulat ni, kita orang akan dinner berdua. Tapi doa-doakanlah sebab angin sekarang ni kuat. Tak tahulah apa jadi. Harap semua berjalan dengan lancar. So kita start. Kita letak dulu love ni dekat sini. And korang tengok lepas ni apa yang akan jadi. Okay, stay tuned. Kejap, tutup mata. Jangan buka tau. Tutup mata ke? Tutup mata. Jangan buka. Okey, betul lah. Tak buka. Jom. Jep. Nah, tak buka. Betul. Satu, dua, tiga. Buka. Wow. Jom, boleh tak? Cantik yang. Tak serius ni. You buat sendiri ke? I buat sendiri and dorang ada tolong. Happy anniversary. Yes, sweet. Yeah. Suka tak? Jom, nak tengok tak kat meja? Nak. Okay, jom. Duh, dia macam sweet gila yang dia di sini macam. Baik-baik. Kena ayang kat you? Tak payah. Okay. Walaupun PKP yang. Walaupun PKP. Ni tempat you. And ni bunga untuk you. Kenapa? Ni dah lah anniversary tapi I tak buat apa-apa pun kat you. Tak apalah, you dah. You dah hadiahkan kereta kan. Hadiah anniversary kita kan. Untuk I. Itu tak? Kenapa baby? Kenapa mana macam tu? Ambil tu. Saya sayang tu. Aku sayang you. Okay, duduk. I nak bacakan something untuk you. Makanan dah sejuk dah. Okay, apa? Nak baca apa? I kena baca ke you baca? Tak, I bacakan. Okay, alright. Buat suamiku yang tersayang, terima kasih dah terima diri I yang serba kekurangan. Terima kasih untuk makan and minum selama ni. Terima kasih dah membuatkan diri I menjadi orang yang lebih baik dari hari demi hari. I sedar I bukan orang yang sempurna. Saat nafas ini berhembus, kadang ada kalanya melakukan kesilapan, kesalahan and buat diri you tak nyaman. Terima kasih dah menjaga I di kala I sakit. Terima kasih dah terima keluarga I yang sangat menyayangi diri you. Suamiku, kalau you nak tahu, setiap malam kalau you dah tidur dulu, I mesti akan pandang muka you. Dalam hati I bercakap, walaupun muka you barai.
Dalam hati saya bercakap, ya Allah, kau murahkanlah rezeki suamiku. Kau lindungilah dia. Panjangkan umur dia. Panjangkan jodoh kami. Jauhkanlah kami dari orang ketiga. Terima kasih lagi sekali suamiku. Dah menjadi sahabat yang baik, teman sejiwa yang terbaik dan menjadi seorang suami yang terbaik buat diriku. I love you suamiku. And I terima segala kekurangan diri you. I terima diri you seadanya and I terima keluarga you. Baik buruk you, you tetap suami I. I sentiasa sayang you, I sentiasa cintakan you. Tak terlintas pun dekat diri I, hati I, tak pun kepala I nak ada orang lain. You the best. You're the best for me. Thank you baby. I pun ada ucapan kat you walaupun I tak sediakan ucapan. Apa? Ni tulis daripada hati I sendiri. Nak tiup kek dulu tak? Tak ya, biar kek dulu. Okay. I nak berterima kasih kat you sebab hadir hidup I. You ubah 360 darjah kehidupan I yang dulu sampai ke kehidupan I yang sekarang. Walaupun I ni tak bagus, tak cukup perfect dan tak sempurna lagi untuk menjadi seorang suami, tapi hari demi hari I cuba untuk ubah, untuk jadikan diri I lebih baik daripada semalam. Tak pernah terlintas dalam fikiran I nak curang dengan you ataupun ada orang ketiga. I harap satu hari nanti kita dah tak ada dah pertelingkahan tentang salah faham ke, fikir bukan-bukan ke. I harap sangat benda tu sebab jauh dalam hati I memang I cinta you seorang. I love you. And I pun sentiasa ada saat you susah, tak pun senang, saat you terjatuh dan you bangun semula, I ada dengan you. So you tak perlu risau, I terima diri you seadanya. I terima keluarga you pun seadanya. I sayang you and I sayang family you. Sangat-sangat. I love you. Okay, sekarang ni, kenapa? Suka? Tak, saya tak berpikir aku buat macam ni. Yalah, anniversary, the first anniversary kita. Tapi this is the best anniversary lah setakat ni. Even PKP pun. And I lapar. Okay, kita tengok lilin dulu, okay? Okay, alright. Ya, satu, dua, tiga. Happy anniversary. Anniversary tu. Aku akan mencoba kamu.